Seseorang calon sebelum mereka mendaftar diri sebagai calon yang kita panggil penamaan, ya, pertama sekali dia mesti membawa borang penamaan calon. Ya. Dan bersama-sama dengan borang itu mestilah dipastikan ada dia punya salinan kad pengenalan, nama dia betul, alamat dia, kalau misalnya parlimen alamat dalam Malaysia, kalau DUN alamatnya di negeri berkenaan. Kemudian calon tak semestinya sebagai pengundi. Atau pengundi tempat lain pun tak apa. Ya. Tapi dia mempunyai pencadang dan penyokong. Mestilah pengundi di kawasan berkenaan. Kalau bukan pengundi kawasan berkenaan, tidak sah. Dia mesti ganti dengan orang lain. Kemudian pastikan juga dia membayar deposit. Deposit untuk bertanding. Kalau parlimen, depositnya RM10,000 Malaysia. Kalau DUN, depositnya RM5,000 Malaysia. Dan dalam masa yang sama juga, menunjukkan bukti telah membayar kepada pihak berkuasa tempatan. Deposit juga. Yeah. Tujuannya supaya apabila lepas pasang posters, bendera dan sebagainya besok, kalau mereka tak bersihkan, PBT akan bersihkan. Maka deposit itu akan diambil oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi kalau semua ni ada, teratur, betul dan sebagainya, jadi penamaan calon tu cuba tengok yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Tak sampai pun 10 minit. Lepas itu mereka diminta duduk, atau tempat duduk tu kan. Duduk situ disediakan. Tapi zaman saya dulu, mungkin juga sekarang ada. Saya minta mereka, okeylah pergi minum pagi. Kita sediakan meja bulat. Begitu belakang. Gambarannya. Sehingga pukul 10 pagi. Okey, baik. Tan Sri, kita terpaksa nahan nafas lagi ke situ sebab kita mendapat isyarat ke Bagan Datuk sekarang ini. Ini pun kawasan panas juga. Jom kita ke sana. Ya, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Ketika ini, ketika ini penyandang kursi P075 Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berada di dalam dewan untuk menyerahkan borang pencalonan bersama dengan calon bagi DUN Rungkup dan Hutan Melintang. Dan beliau sebentar tadi tiba di Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk ini kira-kira pukul 8.35 pagi. Beliau yang juga segak berbaju Melayu biru sebelum itu berarak dari tapak projek dari tapak projek Tidur Resort diiringi kira-kira 5,000 penyokong. Turut kelihatan calon bagi DUN Rungkup, Datuk Syahruzah Mayahya dan DUN Hutan Melintang, Datuk Khairuddin Tarmizi. Ketiga-tiga calon ketika ini berada di dalam Dewan Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk. Dan jadi saya kira setakat itu dulu laporan semasa dari Sekolah Menengah Sains Bagan Datuk ini untuk proses penamaan calon. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Okey, itu di gambaran semasa pada ketika ini di Bagan Datuk. Kita akan bawakan juga di lokasi-lokasi lain dan sekiranya rakan-rakan tugas yang berada di lokasi sudah pun bersedia dengan laporannya, kita akan kembali semula ke lokasi-lokasi tersebut. Akan kembali semula bicara kita bersama dengan Tan Sri juga doktor bersama kita pada waktu ini. Dan pada anda yang baru saja bersama dengan kita, sekali lagi kita ingin war-warkan. Kita bersama-sama Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof, bekas pengurusi SPR dan juga Profesor Mahathir Dr. Mohd Izzani Mohd Zain, pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Dan pada ketika ini sebenarnya kita membawakan topik berkaitan dengan pilihan raya judi demokrasi. Meskipun proses sekarang ini waktu yang sangat kritikal juga, 9 hingga 10 pagi waktu untuk mata borang. Dan Tan Sri juga tadi ada menyebut sewaktu kita ke Bagan Datuk, pada ketika itu sebenarnya sedang ada pemeriksaan dilakukan. Details ataupun perkara-perkara penting terperinci seperti mana yang Tan Sri sebutkan tadi. Ya. Jadi kemudian tunggu sampai pukul 10. Ya. Barulah boleh keluar diumumkan. Boleh. Sama ada sahih, benar, lengkap ataupun tidak. Tuan-tuan, si begitu prosesnya. Okey. Sambil-sambil kita berbicara tentang perjalanan proses ini, kita akan kembali semula ke Bagan Datuk pada ketika ini bersama dengan rakan tugas yang sudah pun bersedia dengan laporannya untuk berikan kita gambaran lanjut. Tapi seketika nanti, sebab dalam masa yang sama, gambaran visual juga kita dapat saksikan dari jauh. Masih lagi berada di Pekan, Pandangan Datuk Seri Haji Dr. Razak sedang duduk di situ bersama dengan penyokong, pencadang dan juga penyokongnya. Dan Tan Sri, kalau kita boleh kongsi sikit, waktu kita pergi untuk memberikan borang pencalonan tersebut, salah seorang ada pun tidak mengapa. Tak apa. Okey, jadi sama ada calon, pencadang ataupun penyokong. Boleh sahaja. Boleh, boleh. Tetapi ada tak mungkin dari segi kekangan kalau kiranya tidak lengkap salah seorang tu? Tan Sri?
mengikut pengalaman saya lah. Jarang sekali saya lihat datang seorang. Kerana ada kemungkinannya, walaupun borang itu, dokumen-dokumen itu telah disemak berkali-kali. Telah disemak berkali-kali and counter-check by peguam mereka dan sebagainya. Tapi ada kemungkinannya, ada juga kesilapan teknikal. Jadi kalau berlaku kesilapan teknikal untuk memanggil semula yang dalam borang itu, nama dia sebagai calon atau nama dia sebagai pencadang atau penyokong, sukar untuk dipanggil balik kalau misalnya dia tidak ada. Jadi mengikut pengalaman saya lah, ataupun dilihat sekarang ini, di semua tempat sekarang ini, kebanyakan mereka datang 3 orang. Jadi masa yang diberi untuk tempoh 1 jam itu adalah untuk pegawai pengurus dan juga penolong pegawai pengurus semak dengan teliti ataupun bertanya dengan jabatan-jabatan tertentu tentang kesahihan orang-orang berkenaan dari segi bankrupsi, dari segi penglibatan dalam jenayah dan sebagainya. Jika semua itu telah didapati, semua teratur, maka hanya menunggu masa sajalah. Masa ditetapkan secepat-cepatnya pukul 10. Tapi biasanya 10 suku, 10.30 barulah pegawai pengurus membuat pengumuman di luar dewan bersama-sama dengan calon-calon itu tadi. Okey. Baik, itu dia gambarannya setakat ini Tasi jelaskan. Dan kita akan bersansur ke lokasi seterusnya, tapi untuk sementara ini kita juga akan bersama dengan Ismail untuk berikan gambaran selanjutnya. Ismail? Baik, kalau dikongsikan juga di laman Sesawang ataupun di laman berita-berita RTM, jumlah calon ataupun jumlah borang yang telah pun dijual setakat 27 April 2018 untuk kerusi Parlimen dan DUN mencatatkan jumlah yang cukup banyak. Jadi anda boleh dapatkan angka-angka di situ untuk mengetahui sejauh mana jumlah borang pencalonan yang telah pun dijual setakat semalam ataupun setakat 27 April 2018. Dan hari ini juga sememangnya kalau boleh kita sama-sama kongsikan sekali lagi tempoh untuk menghantar borang hanya dalam tempoh sejam itu untuk memastikan agar borang itu lengkap dan boleh dihantar. Dan kalau untuk proses menarik diri juga dalam tempoh itu juga boleh sama-sama boleh dilakukan untuk proses menarik diri dan sebagainya. Banyak lokasi yang akan kita bawakan kepada anda dan antara lain peringatan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya juga untuk memastikan agar setiap borang yang telah pun diisi, sama ada borang penamaan calon untuk Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, perlu diisi dengan teliti dan pastikan setiap dokumen yang diperlukan dilengkapkan untuk memastikan agar pencalonan dengan pencadang dan juga penyokong menandatangani borang yang telah pun ditetapkan. Dan untuk mereka yang mewakili parti-parti yang bertanding, satu surat yang mengemukakan kebenaran daripada ketua setiap parti yang bertanding itu perlu diserahkan sekali sebagai salah satu daripada kebenaran untuk bertanding mewakili parti-parti yang bertanding. Jadi kita akan terus saja Kak Lusta Kedah bersama rakan penyampai. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Baiklah saudara, saya ketika ini berada di Kompleks Belia dan Sukan Alustar di mana dewan ataupun kompleks ini menjadi salah satu lokasi bagi pusat penamaan calon bagi kerusi P009 Parlimen Alustar. Untuk makluman, cuaca pada pagi ini cukup baik dan proses penamaan calon juga berjalan lancar setakat ini. Untuk maklumat, ribuan penyokong parti-parti yang bertanding telah pun memenuhi kawasan ini bermula jam 7 pagi tadi bagi memberi sokongan kepada calon dari parti masing-masing. Pasukan keselamatan juga turut ditempatkan di beberapa lokasi strategik bagi memantau keadaan dan juga keselamatan, seterusnya memastikan kelancaran proses penamaan calon pada hari ini. Untuk makluman, Parlimen Alustar dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara calon BN Datuk Yeo Wee Hau, calon PAS Muhammad Aminur Syafiq Muhammad Abdul dan juga calon PKR Chang Ming Kai. Manakala bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Suka Menanti, calon BN Datuk Seri Ahmad Bashyah Mat Hanifah dijangka akan dicabar calon PAS Muhammad Sabri Omar dan calon PKR Zamri Yusof. DUN Alor Mengkudu pula menyaksikan pertandingan juga 3 penjuru yang melibatkan calon BN Abdul Malik Saad yang akan ditentang calon PAS Ahmad Yahya dan calon PKR Datuk Fahrul Razi Zawawi. Manakala DUN Kota Darul Aman pula berkemungkinan menyaksikan pertandingan 4 penjuru melibatkan calon BN Tan Eng Hua,
calon PAS Zulkifli Cik Harun, calon PKR Teh Sui Leong dan calon PRM Tan Kang Yap. Apapun, kita tunggu pengumuman rasmi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Dato' Mohd Zuhdi Saad yang akan mengesahkan siapakah calon-calon yang akan bertanding bagi kerusi Parlimen Alusta dan Dun Suka Menanti, Dun Alun Mengkudu dan juga Dun Kota Darul Aman. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan semasa yang dapat saya bawakan langsung dari Kompleks Belia dan Sukan Alusta yang sahih DRTM. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih rakan penyampai untuk perkembangan dari Parlimen Alusta Kedah dan sudah semestinya tumpuan diberikan kepada Dewan Undangan Negeri Suka Menanti yang mana penyandang sebelum ini Datuk Seri Ahmad Bashir Ahmad Hanifah yang juga merupakan Menteri Besar Kedah sebelum ini. Jadi ini merupakan salah satu daripada kawasan-kawasan yang diberikan tumpuan pada hari ini dan untuk Parlimen Alusta juga menyaksikan beberapa pertembungan, tiga penjuru juga ada di kawasan itu, khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri memperlihatkan pertembungan antara parti-parti yang bertanding dan kawasan di Kedah khususnya juga menjadi salah satu daripada tumpuan dan juga penumpuan untuk kita hari ini melihat kepada calon-calon yang bakal ditandingkan oleh parti sama ada Barisan Nasional, parti-parti yang lain dan sebagainya untuk kita melihat siapakah calon yang akan diangkat oleh setiap parti yang bertanding. Baik, kita akan ke cuaca seketika untuk melihat perkembangan dan juga laporan cuaca. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Laporan cuaca pada pagi ini dimulakan dengan melihat paparan carta angin terlebih dahulu di mana secara amnya angin bertiup lemah dari arah timuran. Sehubungan itu Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora bagi mana-mana kawasan perairan di negara kita buat masa ini. Seterusnya kita beralih pula kepada paparan imej satelit. Seperti yang dapat anda lihat, tiada sebarang pembentukan kelompok awan aktif bagi mana-mana kawasan di negara kita dan keadaan ini menjangka keadaan cuaca yang agak baik pada ketika ini. Seterusnya untuk melihat keadaan cuaca dengan lebih jelas, kita beralih pula kepada paparan imej gema radar. Di Semenanjung pada ketika ini, tiada hujan di kesemua negeri. Namun begitu, menjelang petang, hujan berseteru petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai barat, begitu juga di bahagian selatan Semenanjung Malaysia. Manakala untuk negeri Sabah pula pada ketika ini, juga dalam keadaan cuaca yang agak baik, tiada hujan di kesemua bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Namun menjelang petang, hujan berseteru petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di bahagian pantai barat, Tawau dan juga Sandakan di negeri Sabah. Dan pada ketika ini juga di negeri Sarawak, tiada hujan di kesemua bahagian namun hujan berseteru petir kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di kawasan perairan negeri Sarawak dan keadaan cuaca yang lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Menjelang petang pula hujan berseteru petir di satu dua tempat dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak. Seterusnya kita ke tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama seluruh Malaysia untuk petang ini. Kita bertemu kembali. Kita akan terus saja bersama dengan rakan penyampai kita di Petra Jaya untuk dapatkan perkembangan di sana. Silakan.
Baik, terima kasih rakan di Angkasa Puri dan saudara. Selepas pusat penamaan calon ini dibuka pada pukul 9 pagi tadi dan sebelum itu, tiga calon telah pun tiba di pusat penamaan ini untuk menyerahkan borang pencalonan mereka. Dan calon terawal yang tiba di pusat ini ialah calon daripada PKR iaitu Dato' Dr. Irwan Ahmad Nor, diikuti oleh calon PAS iaitu Hamdan Sani dan calon Barisan Nasional Dato' Sri Fadila Yusuf yang merupakan penyandang bagi kerusi ini tiba pada pukul 9.05 pagi tadi. Untuk makluman, Datuk Sri Fadilah merupakan penyandang kerusi ini sejak 2004 dan apapun, pegawai pengurus pilihan raya Jumaani Haili akan mengumumkan senarai rasmi calon yang bertanding di kerusi P194 Petrajaya ini selepas tempoh penamaan calon tamat pada pukul 10 pagi nanti. Dan sedikit perkongsian, kawasan P194 Petrajaya ini mempunyai tiga kawasan dun di bawahnya iaitu Tupong, Samariang dan juga Satok. Dengan keseluruhan 57,925 pemilih berdaftar yang layak untuk mengundi pada pilihan raya umum kali ini. Manakala dari segi komposisi kaum, kaum Melayu merupakan penduduk tertinggi dengan 73%. Baiklah, dengan itu sekian dulu laporan saya untuk ketika ini. Saya akan bawakan perkembangan semasa dalam slot berikutnya yang sahih hanya di RTM. Kembali kepada rakan di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih. Parlimen Petrajaya, penyandangnya Datuk Haji Fadilah Yusof, kita akan menyaksikan Twitter oleh beliau tentang apa yang telah pun dilaksanakan sepanjang berada dalam tempoh beliau melawat di kawasan Petrajaya sekitar hari penamaan calon pilihan raya Parlimen P194 Petrajaya oleh Datuk Fadilah Yusof. Ini yang dikongsikan di laman Twitter beliau. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk semua calon ataupun parti yang bertanding. Seperti yang diumumkan oleh rakan penyampai kita tadi yang dikabarkan setakat ini tiga penjuru pertandingannya mewakili Parti Barisan Nasional dan juga dua parti yang lain. Baik, kita akan terus saja bersama dengan Hani untuk kita teruskan perbincangan bersama dengan tetamu. Okey, baik. Dan kita melihat akan gambarannya pada setiap lokasi ke lokasi yang lain dan yang paling penting juga ya, perlu disebut di sini bukan seseorang calon itu pergi, memang ada syarat-syarat yang telah pun tadi sebutkan tadi. Salah satu perkara yang penting ialah watikah. Watikah daripada parti yang diwakilinya mesti dibawa. Contohnya, jika sekiranya calon berkenaan dari segi parti politiknya, parti yang lain, parti A. Tapi dia bertanding dengan atas nama parti C. Maka watikah daripada presiden ataupun setiausaha agung parti berkenaan mesti dibawa bersama-sama dalam penamaan calon berkenaan. Okey, kalau tidak, barulah dia boleh menggunakan bertanding dengan parti itu. Kalau tidak, tak boleh. Tak dibenarkan. Pernah berlaku sebelum ini? Setakat yang saya ingat, tidak ada. Tidak ada. Maknanya calon-calon sudah tahu panduannya bagaimana. Yes. Mana dalam keadaan yang sangat kritikal, masa itu kalau dia tak bawa watikah berkenaan, dia boleh opt sebagai calon bebas. Dan calon bebas, kita ada 40 simbol. Dia boleh pilihlah. Okey. Baik, sekarang kita dah faham. Okey, sekarang kita nak pergi ke satu lagi lokasi yang menjadi tumpuan. Kita nak pergi ke Rembau pada ketika ini. Silakan rakan setugas di sana. Terima kasih. Di ketika ini sedang berlangsungnya proses penamaan calon bagi parti-parti yang telah mengesahkan untuk menamakan calon mereka di kawasan P131 Rembau. Dan di sini hampir kesemua calon telah tiba. Ada yang sedang menunggu dan ada yang sedang menyerahkan borang pencalonan mereka dan sudah tentunya wang pertaruhan kepada Pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan sebentar tadi calon Barisan Nasional N27 penyandangnya Datuk Seri Muhammad Hassan telah selamat menyerahkan borang pencalonan. Begitu juga dengan penyandang Barisan Nasional Parlimen P131 Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar juga telah selamat menyerahkan borang pencalonan mereka. Dan bagaimanapun, kami di sini masih lagi menantikan kedatangan semua calon yang telah menamakan calon-calon mereka yang akan bertanding pada penggal kali ini. Baik, saya nak berkongsi dengan anda penonton
menyantun sedikit sejarah pilihan raya umum yang lalu, iaitu Barisan Nasional telah menang di kerusi P131 Rembau dengan calonnya Khairi Jamaluddin Abu Bakar mengalahkan dengan jumlah undi 43,053 undi mengalahkan calon PKR Razali Egani yang memperoleh 24,696 undi dan calon bebas Abdul Aziz Hassan dengan undi sebanyak 235 undi. Khairi menang dengan majoriti 18,357 undi. Dan sementara itu penyandang kerusi N27 Rantau Datuk Seri Muhammad Hassan yang juga merupakan anak jati rantau menang mengalahkan calon daripada PKR Aisyah Lamsah dengan majoriti 4,613 undi. Datuk Seri Hassan memperoleh 10,126 undi manakala Aisyah Lamsah 5,513 undi. Dan setakat ini dijangka bagi kerusi P131 Rembau akan menyaksikan perlawanan tiga penjuru di antara Barisan Nasional, PKR dan juga PAS manakala bagi kerusi N27 Rantau akan menyaksikan perlawanan sekali lagi satu lawan satu antara BN dan juga PKR. Setakat ini saja yang dapat kami kongsikan kepada anda langsung dari P131 Rembau yang sahih hanya di RTM. Baik, kalau kita boleh lihat sikit juga gambaran di laman Twitter, kita tengok ya, mana PRU14, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Muhammad Hassan dan juga Ketua Pemuda UMNO, iaitu YBKJ kita ini, tiba di pusat penamaan calon di Dewan Seri Rembau. Gambaran juga visualnya telah pun kita tengok sendiri di situ. Ini dia gambarannya, dah seolah-olah sumpam macam carnival dan juga festival, Tan Sri. Begitulah selalunya, pesta. Yang ada di sana. Okey, dan kalau sambil-sambil kita juga ingin menanti isyarat daripada rakan-rakan kita yang berada di lokasi pada ketika ini. Sekarang ni kita pergi ke Kuala Nerus. Kita terus ke sana. Langgang silat Majlis Sukan Terengganu dan kita kini pusat penamaan calon sudah pun dibuka sebenarnya pada pukul 9 pagi tadi untuk menerima kertas-kertas pencalonan. Dan ketika ini kalau kita dapat lihat terdapat dua calon yang mewakili atau bertanding atas tiket PKR sedang mengemukakan kertas pencalonan. Sebelum ini sebaik saja pusat ini dibuka, P035 konon dibuka, calon bagi seberang takhir iaitu Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Rajab Rahman telah pun merupakan calon paling awal untuk mengemukakan borang pencalonan mereka dituruti atau diikuti oleh calon-calon Barisan Nasional yang lain. Dan ketika ini tujuh orang penerima pegawai pengurus pilihan raya sedang melakukan semakan terakhir bagi dua lagi calon yang bertanding atas tiket PKR. Dan bagi P035 ni, pegawai pengurus pilihan raya yang mulia Datuk Tengku Faruk Husin Tengku Abdul Jalil dijangka akan mengumumkan yang terkini lah calon-calon yang akan bertanding bagi P035 ni kira-kira pada pukul kira-kira segalanya selesai kira-kira pada pukul 10.30 lebih kurang begitu ya. Bagi P035 Parlimen Kuala Nerus ini terdapat pengundi yang berdaftar yang sehingga 10 April ialah seramai 83,663. Terdapat 4 DUN dalam kawasan P035 Parlimen Kuala Nerus iaitu DUN 9, DUN N09 Tepuh, N 10 Buluh Gading, N11 Berantaki dan N12 iaitu Buluh Gading. Dan kalau kita sedikit perincian kepada N09 Tepuh ni, sehingga 10 April jumlah pemilih atau pengundi yang layak menunaikan tanggungjawab mereka ialah 23,111. DUN Buluh Gading atau dulu dikenali sebagai Teluk Pasu, N10 22,528. Seterusnya N11 Seberang Takir 20,607 dan akhir sekali bagi Bukit Tunggal 17,417. Itu jumlah pemilih yang layak menunaikan tanggungjawab mereka semasa proses pilihan raya nanti. Dan sebagaimana yang diwar-warkan sebelum ini, bagi P035 Kuala Nerus BM menampilkan calon baru, angkatan baru iaitu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad.
Seterusnya beliau akan ditentang oleh penyandang dari parti PAS iaitu Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali dan yang bertanding atas tiket PKR yang akan menentang, yang akan menawarkan diri ialah calonnya Abdullah Muhammad. Bagi kawasan Tepuh iaitu BN diwakili oleh Haji Basir Ismail menyerahkan pencalonan, sudah menyerahkan pencalonan. Begitu juga dengan penyandang kawasan ini iaitu Hisamuddin Abdul Karim dari PAS dan turut menyerahkan borang bagi N9 Tepuh ialah calon yang bertanding atas tiket PKR iaitu Wan Hafizi Suli Wan Hasan. Seterusnya bagi Buluh Gading ataupun sebelum ini dikenali sebagai Teluk Pasu, BN diwakili oleh Haji Cik Mansur Saleh, PAS Rizwan Hashim, seterusnya dari PKR IR Arzik Cik. Dan bagi Seberang Takir menampilkan dua penyandang, dua penggal iaitu Menteri Besar dan Seri Ahmad Razia Berahman. Dan itu sajalah yang sempat saya kongsikan maklumat terkini bersama dengan rakan juru kamera Yusuf Sabri Awang dan kru Muhammad Jeffrey yang saya hanya di RTM. Dari Kuala Nerus kita kembali ke Kuala Lumpur dan kini Hani Hamid akan kembali semula kepada Ismail untuk lanjutan seterusnya. Silakan Ismail. Kita pas-pas macam tu. Ya. Okey, rakan-rakan media sosial kita juga memang berusaha untuk memastikan agar liputan dapat dilaksanakan dalam pelbagai perspektif dan juga sudut yang berbeza. Jadi kita akan terus saja bersama dengan rakan-rakan media sosial kita kerana mereka akan bawakan satu perkembangan yang menarik. Jadi kita terus bersama dengan rakan-rakan kita di sana. Silakan. Baik, saya sekarang berada di pekarangan Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah di Parlimen P085 Pekan Pahang ini sempena dengan penamaan calon yang dilangsungkan pada hari ini sempena dengan pilihan raya umum yang ke-14. Dan juga kelihatan di belakang saya ini beberapa penyokong dari setiap parti telah pun hadir di pekarangan Dewan Konvensyen Sultan Haji Ahmad Shah Kuantan Pahang ini untuk bersama-sama mendengar calon yang akan bertanding bagi Parlimen P085 Pekan Pahang ini. Itu dia gambaran dikongsikan oleh rakan-rakan media sosial yang amat berhormat Pengerusi Barisan Nasional bersama dengan Datin Sri Rosmah Mansur turut berada di situ. OOTD of the day memakai persalinan serba biru dan juga ini gambaran daripada parti PAS, wakil-wakil penyokong PAS Barisan Nasional juga turut disiarkan dan juga dikongsikan oleh rakan media sosial kita. Sememangnya kita akan bawakan kepada anda perkembangan hanya yang terbaik di RTM. Kami bawakan bukan sahaja perkembangan secara langsung ataupun mainstream tetapi kita juga akan membawakan kepada anda perkembangan melalui rakan-rakan media sosial kita yang berada di beberapa lokasi terpilih. Kita terus pada Hani untuk sambung perbincangan ini. Baik, kita melihat gambaran seterusnya Tan Sri, sebab dalam masa yang sama kita bersama dengan doktor juga untuk berkongsi tentang keseluruhan konsep demokrasi itu sendiri. Sebenarnya kita perlu faham bahawasanya demokrasi ini punya ideal dan juga prinsip mengenai kebebasan. Dan kalau kita melihat kepada tindakan seterusnya daripada rakyat adalah untuk mengundi. Seperti yang disebut, 3.6 juta tidak mendaftar, mungkin mengelak untuk mengundi ataupun rasa tidak bertanggungjawab untuk mengundi kerana mereka tak tahu bahawa seundi mereka sangat penting. Tapi bila cakap tentang demokrasi dan juga kebebasan, ada yang mengatakan mereka kalau cakap tentang kebebasan, makanya mereka juga mempunyai hak untuk tidak mengundi. Jadi apa pandangan tentang perkara ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya soalan itu memang kita selalu dengar dan pandangan-pandangannya sebegitu memang kita dengar. Ramai yang menyalahgunakan erti kebebasan dalam konteks demokrasi. Memang benar kita tak nafikan mereka ada hak untuk mengundi ataupun tidak mengundi, tetapi bila kita bercakap soal keberkesanan dalam satu sistem demokrasi itu, hak mengundi itu perlu ditunaikan. Bayangkan kalau majoriti rakyat Malaysia yang tidak memilih untuk mengundi, bagaimana sistem demokrasi kita akan bertahan? Mungkin demokrasi kita itu akan mati. Dan dia juga akan memberi implikasi kepada pemimpin dan juga kerajaan yang akan ditubuhkan. Kerana kerajaan yang ditubuhkan itu berdasarkan sokongan minoriti sahaja. Kan? Dan ini juga tidak baik untuk sistem demokrasi. Sebab itu, kalau dalam PRU yang lepas, peratusan yang keluar mengundi 85%. Jadi kita kena pastikan pada tahun ini, pada kali ini, peratusan
boleh kita kekalkan ya, walaupun orang kata hari Rabu hari mengundi kan, tetapi kita berharaplah peratusan mengundi itu dapat kita kekalkan at least 85%, dan kalau lebih baik lagi dapat kita pertingkatkan ya. Kerana satu lagi, setiap kali kita mengadakan pilihan raya ini, kita keluarkan kos, bukannya percuma. Dan kita dimaklumkan untuk PRU kali ini, kita berbelanja RM500 juta. Jadi ada negara di luar yang tidak dapat mengadakan pilihan raya, ditangguhkan sebab tak ada duit. Ada negara. Tetapi di Malaysia ini, kita ada peruntukan dan ada bajet, dan saya fikir kita tidak boleh membuat pembaziran lah dalam konteks kita. Dalam konteks mengundi ini, kita perlu mengundi menunaikan tanggungjawab. Okay. Kita tidak mahu rakyat kita menggunakan alasan kebebasan itu, maka mereka pun ada hak untuk tidak mengundi. Okey, Doktor. Sementara itu, kita melihat juga gambaran yang berlangsung di Kota Belud pada ketika ini. Ini disebutkan, ya tentunya kita tahu, Dato' Sri Dr. Saleh Said keluar. Ini kawasan beliau untuk memberikan borang pencalonan. Ini dia waktu Tan Sri sebutkan tadi, diperiksa segala maklumat terperinci tersebut. Di sebelahnya pencadang dan juga penyokong. Sempurna pada seperti mana Tan Sri sebut awal tadi, bahawasanya setakat ini tidak ada lagi yang datang berseorangan. Maknanya ada komplit, sempurna tiga orang, supaya tidak berlaku sebarang orang kata kecelakaan ataupun kecacatan di situ, semuanya lengkap. Jadi apa benda yang perlu diperbetulkan pada ketika itu, mungkin Tan Sri ada yang kita saja nak bagi tahu juga gambaran. Tan Sri ada kongsi juga. Ada yang datang hadir juga dengan pelbagai drama yang tersendiri, Tan Sri. Ada yang kata bawa duit cash seringgit-seringgit. Apa lagi, Tan Sri? Ragamnya. Itu agak-agak saya sebut tentang ragam-ragam. Ya. Ragam-ragam apa itu mereka yang nak mencalonkan dirinya. Masa saya dulu ada juga yang masuk ke dewan, tapi dia tak terus pergi ke meja pendaftaran. Dia berpusing-pusing dalam dewan dengan handphone dia. Apa dia cakap pun kita tak tahu. Kemudian ada juga orang memaklumkan kepada saya lah. Dia membawa wang tunai. Wang tunai seringgit-seringgit. Jadi kita terpaksa kira pula supaya jumlahnya menjadi 5,000 ataupun 10,000. Tapi sekarang ini kita telah memberi banyak kemudahan supaya mereka boleh membayar awal ke pejabat SPR. Tapi jangan lupa ambil resit. Tak ada resit. Masa penamaan calon, jangan kata saya sesudah bayar. Tapi tak ada bawa resit. Lupa. Jadi masalah lah kalau di situ berlaku. Tapi bagaimanapun, ada masa satu jam, jika ada apa-apa kecacatan, kesilapan, boleh dibetulkan dalam tempoh sebelum pukul 10 pagi itu. Jadi maksud saya di sini ini, kita SPR lah, saya masih sebut kita. SPR memberi peluang dalam tempoh satu jam itu, jika ada apa-apa kesilapan teknikal lah, calon berkenaan boleh membetulkan. Jika sekiranya pencadang dan penyokong itu dia bawa daripada luar, bukan pengundi berkenaan, ini susah sikit lah. Dia kena cari ganti. Dia bawa daripada luar, salah dari segi undang-undang. Jadi dia kena cari penggantinya dengan segera. Itu kalau dia lambat, dalam tempoh satu jam, 9 sampai 10 itu, dia kena keluar cepat-cepat cari kawan dia. Tapi setakat yang saya alamilah semasa di SPR dulu, semua kesilapan-kesilapan teknikal ini dibetulkan dengan nasihat pegawai pengurus dan penolong pegawai pengurus. Pihak SPR bukan sewenang-wenangnya untuk menolak pencalonan. Kecualilah nangan betul-betul dah tidak boleh dipindah lagi, barulah ditolak. Otherwise, pihak SPR akan menerima siapa saja yang ingin mencalonkan dirinya sebagai calon dalam pilihan raya berkenaan. Jadi saya tak tahu kali ini. Mungkin pukul 12 nanti, pukul 12.30 nanti kita tahu. Satu penjuru ke menang tanpa bertanding? Dua penjuru ke? Tiga penjuru ke? Lima penjuru ke? 10 penjuru ke? Akan diumumkanlah SPR. Berapa calon wanita? Berapa calon lelaki?
dan sebagainya lah. Dan tahun 2018 juga disebut sebagai tahun memperkasakan wanita, dan penglibatan wanita tu memang sangat ingin dilihatlah sebenarnya. Dan salah satu daripada menjadi tumpuan kita penglibatan wanita adalah di Parlimen Pandan. Kalau kita boleh tengok sekarang gambarannya, ini pun berlaku pesta di situ. Dan dimaklumkan juga ia berlangsung pertandingan di antara tiga penjuru, iaitu BN, kita ada PAS dan juga PKR. Dan kalau kita boleh kongsikan juga, ini dia calon-calonnya. Dan salah seorangnya yang menjadi tumpuan ialah Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR, Dr. Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang bertanding di kerusi Parlimen Pandan. Dan sekaligus sebenarnya menjawab teka-teki kedudukan anaknya sendiri, Tun Naib Presiden PKR Nur Izzah Anwar, yang akan merebut kerusi Permatang Pauh. Okey, itu sedikit gambaran di Pandan. Kita akan bawakan juga dari semasa ke semasa, tentunya daripada kerusi-kerusi yang disifatkan sebagai panas juga, melihat akan beberapa penjuru dan juga penglibatan ikon-ikon ataupun wajah-wajah yang begitu ideal dalam sisi politik itu sendiri. Dan sambil-sambil itu juga, kita sedang menanti isyarat bagi lintas langsung di lokasi-lokasi yang seterusnya. Tapi sementara itu, kembali kepada doktor, bercerita tentang keseluruhan. Kita tengok penambahan calon walaupun dalam keadaan yang sebegitu, nampaknya walaupun tiga penjuru keadaannya aman. Ini disebut sebagai demokrasi kebebasan untuk kita mencalonkan diri, bertanding dan sebagainya, untuk merebut kawasan sebagainya. Tapi sementara tadi doktor pun ada mendengar Tan Sri menyebut kebanyakannya mereka ni lebih kepada emosi, tidak melalui logik. Bagaimana doktor melihat apabila memilih dan melakukan sesuatu banyak menggunakan emosi berbanding pada logik dan juga masa depan yang lebih bagus dan juga cemerlang, akan menjejaskan juga masa depan negara daripada segala aspek sebenarnya? Kita tak nafikan bahawa politik kita ini banyak dibayangi dengan persepsi. Dan pilihan raya ini juga adalah perang psikologi sebenarnya. Sebab itu tadi bila hari penamaan calon, masa penamaan calon ramai yang datang, bersorak dan sebagainya, sebab itu adalah side war untuk pihak lawan kan. Dan juga satu lagi persepsi. Sebab itu saya nyatakan sekali lagi bahawa literasi politik dan demokrasi itu sangat penting. Dan kita kena ingat bahawa apabila kita ingin menjadi sebuah negara maju, politik kita pun kena diseimbangkan dengan ilmu dengan, dan juga perlu ditransformasikan. Dan sebenarnya ada dalam pelaksanaan sistem demokrasi ada dua syarat utama sebenarnya. Pertamanya tahap pendidikan rakyat, dan keduanya tahap ekonomi masyarakat itu. Jadi saya melihat politik ini perlu kita perkukuhkan lagi dengan penguasaan ilmu, tahap pendidikan rakyat. Kadang-kadang tak juga orang yang berpendidikan pun mempunyai emosi yang sebagainya. Tetapi itu antara caralah untuk kita memperbaiki tahap literasi, menjayakan sistem demokrasi di negara kita dengan memberikan tahap pendidikan yang terbaik di kalangan rakyat, dan juga memastikan rakyat kita mempunyai tahap ekonomi yang mantap. Kerana ini adalah dua syarat, prasyarat untuk kita menjayakan sistem demokrasi di negara kita. Kalau tidak, kita akan menghadapi banyak masalah. Dan ini termasuklah kalau berlakunya politik wang dan sebagainya. Ini semua banyak berkaitan dengan tahap pendidikan masyarakat kita. Okey, jadi sekarang ni sambil-sambil tu juga kita akan memberikan gambaran di lokasi-lokasi terpilih. Antaranya sekarang ni kita beri tumpuan di Segamat. Jadi ini juga merupakan satu langkah yang serupa seperti yang kita tengok di kawasan-kawasan yang lain. Mana calon dan juga pencadang dan juga penyokong berada di kiri kanan calon tersebut. Dan sesi sekarang ni masih lagi sebelum pukul 10 ini akan dilakukan pemeriksaan secara terperinci sebelum diumumkan secara rasmi selepas pukul 10 nanti oleh pengurusi itu sendiri yang akan memberikan jawapan yang saya itu pengurus, pegawai pengurus yang akan mengumumkan selepas itu, selepas ini. Dato' Sri Dr. S. Brahmaniam juga ini di kawasan Segamat. Jadi ini juga menjadi kawasan tumpuan. Dan kita nak sambung lagi bicara kita sebelum kita kembali kepada Ismail. Baik, Tan Sri, kita pun dah nak menghampiri ke penghujungnya bagi sesi kita yang sangat krusial pada ketika ini bagi penghantaran penamaan calon.
menangani persepsi? Sebab kita boleh bayangkan, Tan Sri, segala ini sebagai satu pentas drama. Dan pada macam mana sekalipun, SPR akan menjadi tumpuan yang dikatakan sebagai menyebelahi kerajaan yang sedang menyandang ataupun disebutkan sebagai kerajaan sementara sekalipun. Apa pandangan juga ulasan Tan Sri, juga sebagai satu kesimpulan jugalah sebenarnya. Tan Sri, silakan. Sebenarnya SPR adalah satu badan yang independen, unbiased. Kita menjalankan tugas, saya masih sebut kita, SPR ni menjalankan tugas mengikut undang-undang. Yeah. Apa yang telah ditulis dalam perlembagaan, apa yang telah ditulis dalam akta-akta pilihan raya. Jadi, nak mengatakan bahawa SPR memang hak kepada incumbent government ataupun pihak Barisan Nasional. Tidak boleh dibuktikan. Tidak begitu sebenarnya. Kerana jika sekiranya SPR menjalankan tugasnya bersikap seperti itu, maka tidak ada dalam negara kita ini parti pembangkang yang menang. Semuanya Barisan Nasional menang. Tapi hakikatnya, Pulau Pinang di bawah DAP, Kelantan di bawah PAS, Selangor di bawah PKR. Mengapa boleh jadi begitu? Sebab SPR adalah satu badan yang independen. Dia melakukan tugasnya dan pihak pengundilah yang akan memilih siapa yang mereka suka. Dan dalam Malaysia ini, jika sekiranya seorang calon itu disukai ataupun parti politik itu disukai oleh pihak pengundi kawasan berkenaan, apa pun you buat, maka orang berkenaan atau parti berkenaan akan menang. Itu sebabnya dalam negara kita, kalau lihat kemenangan parti-parti DAP dan PKR di kawasan-kawasan tertentu, majoritinya beribu-ribu, 20,000, 30,000. Adakah itu sebab SPR yang tolong? Soalannya tidak. Jadi saya sangat yakin bahawa SPR menjalankan tugasnya dengan apa itu, independen lah. Dia tidak memihak kepada mana-mana kepada pihak. Dan dia ada unbiased. Dan undi itu rahsia. Siapa dia nak undi, terpulang kepada orang berkenaan. Tidak ada kena-mengena dengan SPR. Tidak ada kena-mengena. SPR menyediakan gelanggang. Sahaja. Malah, dan terpulanglah kepada parti-parti politik untuk berkempen yang telah ditetapkan masanya. Dan terpulanglah kepada mereka untuk menggunakan kebijaksanaan mereka untuk mempengaruhi pengundi, sentimen pengundi, perception pengundi, berlandaskan undang-undang. Jangan melampau-lampau melanggar undang-undang. Ya, betul. Jadi itulah keadaan di Malaysia. Saya sangat yakin di Malaysia ini SPR satu badan yang bebas. Dan jika sekiranya rakyat negara ini, pengundi negara ini menyukai seseorang sebagai calon ataupun sesatu parti, maka menanglah calon itu. Maka menanglah parti politik berkenaan. Bukan sebabnya ia ditolong ataupun tidak ditolong oleh SPR. Ya, kita kena tahu bahawasanya dalam masa yang sama, kita kena tahu fakta nombor bahawa pegawai ataupun petugas SPR 700 lebih kurang sahaja petugas di seluruh negara. Yang selebihnya adalah yang tetap, orang luar. Betul. Yang tetap, betul. Jadi kita kena tahu bahawasanya penglibatan bukan setakat SPR tapi juga orang luar yang mempunyai prosedur juga peraturan yang tersendiri, dan SPR tidak ada kena-mengena dengan apa juga drama yang berlaku di luar antara calon-calon ini semuanya dan juga parti-parti tersebut. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Tan Sri bersama kita pada waktu ini, iaitu Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof, bekas pengurusi SPR. Dan kita ucapkan terima kasih juga atas masa yang diberi oleh Profesor Mahathir Dr. Mohd Izzani Mohd Zain, pensyarah kanan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Meskipun masa kita sedikit, tetapi kita dapat gambaran seterusnya bagaimana literasi ilmu politik itu perlu sama-sama kita dalami. Baik, kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya. Kajian semula merupakan suatu kajian dan semakan untuk melihat semula kesesuaian sempadan-sempadan bahagian pilihan raya sedia ada bagi memudahkan urusan pentadbiran pilihan raya dan pendaftaran pemilih di masa akan datang. Ia dilaksanakan dalam tempoh tidak kurang daripada 8 tahun. Apa itu bahagian pilihan raya?
bahagian pilihan raya terdiri daripada tiga komponen utama: bahagian pilihan raya persekutuan, bahagian pilihan raya negeri, daerah mengundi. Laporan akan disiapkan dalam tempoh 2 tahun. 4 prinsip kajian semula persempadanan. 1. Sebagai kemudahan kepada pengundi tetapi tidak melangkaui sempadan-sempadan negeri. 2. Mengambil kira kemudahan pentadbiran bagi pendaftaran dan pengundian. 3. Jumlah pemilih yang seimbang. 4. Mengekalkan perhubungan masyarakat dan pentadbiran tempatan. Jangan lupa layari BRU14.rtm.gov.my untuk perkembangan terkini pilihan raya umum ke-14. BRU14, #MalaysiaMengundi. Tanda pagar Malaysia Mengundi PRU14.rtm.gov.my yang sahih hanya di RTM. Tentunya. Okay. Betul, pastinya. Dan yang paling utama juga, kita tahu bahawasanya pada beberapa minit saja lagi bagi penyerahan borang pencalonan dan juga periksa dan sebagainya akan tamat secara rasminya. Tidak ada lagi rayuan selepas itu. Makanya secara rasmi kempen juga akan bermula selepas itu. Tapi selepas pengumuman secara rasmi oleh pegawai pengurus di situ. Dan ini antara gambarannya. Okay. Ini di Seremban, di Sikamat. Personaliti program motivasi Syamsul Debat tiba di Pusat Penamaan Calon Don Sikamat di Dewan Seberguna Wisma Negeri 9. Yang menarik untuk penamaan calon hari ini, Hania, antara yang dikabarkan juga ada pertembungan antara adik-beradik di beberapa kawasan. Juga hashtag Malaysia mengundi sekitar proses penamaan calon di Kuala Nerus, Terengganu. Ini calon Barisan Nasional yang dengan penyokong dan juga pencadang beliau. Tadi dikongsikan di laman sesawang ataupun laman media sosial RTM Malaysia. Kita akan bawakan kepada anda perkembangan terkini. Dan selepas ini akan diganti pula dengan rakan-rakan penyampai kita lain untuk meneruskan maraton kita selama sehingga petang nanti. Betul. Dan Hisham Saleh dan juga Zaleh Hairin akan bersama dengan anda selepas ini untuk membuka ulasan selanjutnya kerana pengumuman akan dibuat selepas ini secara rasmi. Dan yang paling penting, kita seperti sebut, demokrasi, pilihan raya dan juga tanggungjawab sebagai warga negara. Jadi kepada 14.9 juta lebih pengundi yang berdaftar, jangan lupa lakukan tanggungjawab anda dengan sebaik mungkin. Yang paling utama adalah untuk kita melalui proses yang perlu dan juga wajib disertai oleh semua warga negara yang layak. Okey, selepas ini kita akan saksikan tempoh berkempen selama 11 hari. Yang terpendek pernah direkodkan 8 hari pada 2004. Yang terpanjang pernah direkodkan 1959, 35 hari. Dan 11 hari mencukupi untuk kita sama-sama merancakkan hari raya kita, iaitu pilihan raya umum ke-14. Okey, berakhir terus tugas kami di sini. Pada waktu ini akan disambung oleh rakan-rakan kita yang lain. Saya Hani Hamid. Dan saya Ismail Adnan. Hashtag ataupun tanda pagar Malaysia mengundi yang sahih hanya di RTM. Teruskan bersama kami.